Kalau pengen terbimbing hidupnya, duduk ngaji. Kalau pengen rugi, nggak usah ngaji. Ya. Kalau pengen hidupnya blangsang, nggak usah ngaji. Kalau pengen hidupnya swaya-waya, nggak mau diatur, nggak usah ngaji. Selamat orang kalau duduk di majelis ilmu. Apalagi akhir zaman begini, jauh dari ilmu bakalan terjerumus, fitnah bakal kena. Na'udzubillah, amin. Nggak usah pakai malu ngaji, ajak teman-teman, ajak teman, tetangga, saudara, ajak. Ya, nggak disuruh baca, cuman suruh dengerin doang, dengerin aja.